tersentuh dengan nasib mereka yang terjejas akibat banjir, termasuklah pengguna jalan raya di sekitar Bandar Permaisuri Terengganu mendorong seorang peniaga menghulurkan bantuan dengan memberikan makanan secara percuma. Nur Haziani Hassan bersama keluarganya menyediakan nasi bungkus dan diagihkan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. Inilah dah dia ditimpa bencana macam ni dah. Apa yang kata kalau kita yang duduk tempat dia orang. Dan kat anda minta Tuhan tergerak hati kat anda. Kalau ada musibah macam ni, biar dah kat anda tergolong dalam golongan yang sama. Mana kita beri sumbangan. Walau tadi ada bukan dari segi tenaga pun, kita beri sumbangan melalui gini. Ha. Like polis, misi, Jepang ni lagi teruk dia. Ha. Bersejuk, ketar, kita sikit je. Ha. Kita yang kita bagi. Nur Haziani berharap sumbangannya itu sedikit sebanyak meringankan beban mereka yang terkesan dengan banjir di sekitar Bandar Permaisuri. Nur Haziani bersama keluarganya sebelum ini pernah tular dalam media sosial apabila mengagihkan air minuman berperisa kepada pengguna jalan raya yang terkandas kesesakan lalu lintas di Bandar Permaisuri ketika Aidilfitri tahun ini.